mendapatkan orderan nasi goreng Loh Tinawi, guys. Kita lokasi restonya ya, guys. Yo, ikutin terus perjalanan malam kali ini. Gas all rendong. Nah, ini guys, ini babakan guys, belok kiri. Ke pertigaan ini belok kiri. Nanti lokasi resto nasi goreng ada di sebelah kanan. Sudah dekat lokasi restonya guys. Ini ada mobil terpapasan. Jadinya agak. Nah itu guys yang ada gerobak itu guys, gerobak hijau. Gerobak itu nasi goreng Loh Tinawi. Ini bisa beli langsung, bisa online. Ini guys. Halo guys, udah jadi misalnya guys, kita berangkat guys menuju perumahan Villa Gading Riviera Kalibusa. Kondisi malam hari guys, jam 8-an, jam 20 WIB. Yo, ikuti terus perjalanan kita kali ini. Naik jembatan Babakan guys. Jembatan yang belok kanan ke arah Villa Mutiara Gading 2 nih. Ada dua, sebelah kiri bisa, sebelah kanan bisa. Turunan. Ini kalau hujan kondisi becek banget ini guys. Tergenang. Bukan banjir ya, tapi air tergenang. Di sebelah kanan itu SDIT Tastia. Ini kita lurus terus, tidak ada pemandangan yang indah guys. Situasi malam hari ya begini, lengang, kanan tuh banyak pepohonan rimbun, pohon pisang, pohon mangga, pohon apa aja ada. Nah guys, babakan yang wilayah khusus wilayah sini guys ya, ini bisa dikatakan ini kampungnya namanya Kampung Belanda alias belakang Taman Alamanda ya. Ini soalnya ini pintu masuk pintu keluar Taman Alamanda guys. Kampungnya namanya belakang alam Taman Alamanda. Alamanda namanya Belanda. Ngomongnya berlipat begini guys. Ini tugu belakang guys. Kita bisa lurus, bisa ambil kanan, tapi saat ini kita ambil kanan aja guys. Pelan-pelan, ada motor. Karena untuk akses ke pintu depannya itu dari sini, itu depan Riviera. Sini ada Alfamart,
samping Green Royal Residen. Jalan, kita jalan yang mundur, guys. Jalan mundur. Kalau sudah memasuki wilayah sini, ini nama kampungnya Karang Sambung atau disingkat Karsam di Dieu. Di samping kiri ini SMPT An-Nahla Al-Islami, guys. Kita masih lurus lagi, nanti ketemu pertigaan, belok kiri, pertigaan Kaligusa, guys. Kita trip malam, guys. Orang-orang ke puncak, ke hutan, hutan ngapain? Berkelana, wah terang lagi. Di depan ada pertigaan, kita belok kiri. Hati-hati, ini cukup tajam turunannya. Nah, baru Denzo Pet Stop, makanan kucing dan dog. Sudah masuk kawasan Riviera, guys. Mutiara Gading Riviera. Ini tampak dari luar. Nanti sebelah kanan juga ada perumahan Puri Karang Satria. Nanti kita menuju Riviera itu adanya di sebelah kiri setelah Indomart dan Alfamart si kembar. Nah ini guys, ini kita ambil kiri. Pintu gerbangnya di sini, Mutiara Gading Riviera itu ada plangnya tuh. Nah masuk ke sini, kita berhenti sejenak untuk memastikan titik lokasi pengantarannya. Oke guys, lanjut lagi. Ternyata di sekitar sini-sini aja guys, nggak masuk ke dalam-dalam. Kita pelan-pelan. Mungkin setelah perumahan Gria Padma ini guys, Gria Padma. Gria itu rumah Padma itu teratai, rumah teratai. Ini guys, di sekitar sini. Sebelah mana kita cari bersama-sama. Bukan, apa sebelah kanan ya? Apakah di belakang sini? Kita lihat dulu. Susurin terus guys ke dalam-dalam guys. Titiknya di depan sana tadi guys. Mungkin sampai danau, Danau Riviera nih guys. Kita tadi muter-muter mencari, kalau nggak sesuai titik ya begini guys, habis di jalan buat nyari-nyari doang. Bertemu pertigaan lagi, perempatan. Kita kemana? Nah di dekat-dekat sini kayaknya guys. Soalnya titiknya salah, cari-cari dulu. Nah ini dia si jali-jali di belakangnya nih kayaknya. Kita putar arah belakang rumah ini kayaknya, ini genap. Kita berarti ambil kanan. Nah itu langsung belok kanan. Kita cari-cari dulu pelan-pelan. Gak kelihatan bloknya berapa ini. Dari depan kok gak dipasang loba ini. Nah, sampai guys. Ibu blok A6 ya? 11. Dian. Dian. Iya blok A6 nomor 11 doang katanya. Bukan ya? Oke. Nasi goreng Loh Jinawi. Oke. Wah, guys, alamatnya benar ternyata salah. Coba kita telepon customer, guys. Customernya kok mau manggil doang, enggak berdering ini.
Gak diangkat. Halo. Halo kak, pesen nasi goreng Loh Cinawi ya? Iya. Di bloknya berapa kak? Ini A6 11 bukan ini kak? Blok A2 nomor 11. Nah kan, gak ada notnya. Jadi kayak di Sherlock aja kak ya? Iya, tunggu ya pak. Oke, di Sherlock aja kak. Oke, siap. Oke. Oke guys, ternyata A2 nomor 11. Ini Danol lurus lagi. Ke kiri. Kanan. Oke. Iya, makasih Bu. Ternyata salah guys. Halo guys. Dadah dong. Dadah. Ore, ada masa lu punya masa guys. Nah, jadi kesebut kan bloknya. Gara-gara saya enggak ada not, enggak ada apa. Di sini kayaknya lokasinya. Assalamualaikum. Budian ya? Gak ada notnya. Oke, awas. Ada dua kan? Ya, tuh. Yes, ada dua. Oke, makasih Pak. Guys, jangan lupa like, comment, subscribe.